Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi jami'an wa ba'du. Mari kita baca surawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق قل هذه لصراط المستقيم ولا اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا وبسنادنا المتصل المصنف الامام الحافظ المحدث الفقيه ابي حفص عمر السروردي قدس الله سره في ذكر فتوح الاربعينيه. Pekan lalu kita sudah membahas tentang dari manakah asalnya khalwat 40 hari, menyepi 40 hari. Kemudian kita sudah sebutkan ternyata itu adalah amalan para nabi. Jadi seorang nabi itu sebelum diutus sebagai rasul diperintahkan Allah berkhalwat dulu. Itu. Maka nabi itu ada yang salik lalu majzub sehingga salik majzub lengkap. Kita ngelihat orang ada salik doang, ada majdud doang, ya. Dua kelompok ini tidak bisa menjadi mursyid atau menjadi guru. Tapi kita bisa ambil hikmah dari dua orang ini. Jadi antum kalau ngelihat di luar sana yang lagi masyhur ini, Allah kok bikin mereka masyhur-masyhur sekarang? Dibuat ada panggungnya, itu kan aneh. Ini baru ini dan baru Indonesia yang berani menampilkan wali majdud. Antum bilang wali majdub gitu ya. Yang salah itu majdub. Ya. Wali majdub. Wali yang akalnya sudah kalah oleh mahabbahnya, cintanya kepada Allah. Maka mereka kayak anak-anak. Sebagian yang tidak sopan bilang kayak orang gila gitu ya. Enggak, mereka bukan gila, bukan anak-anak. Tapi mereka sedang asik di alam rohaninya. Dan kita tidak bisa hukumi dengan hukum mukallaf biasa, ya. Wali ya, tapi bukan sufi. Kalau sufi minimal dia salik. Tapi yang bisa menjadi mursyid siapa? Salik yang majzub atau majzub yang salik? Gimana ceritanya? Salik kalau dia berlatih dengan syekh yang mursyid yang kamil, yang dapat ijazah dari gurunya secara sahih lahir dan batin. Ada yang dapat ijazah secara kertas, tapi tidak dapat ijazah secara rohani, dan itu banyak. Ada yang dapat ijazah secara rohani, tapi tidak punya SIM, tidak punya kertas, repot juga. Diingkarilah oleh banyak orang-orang. Nah, itu terjadi di banyak zawiyah, di banyak pusat-pusat zikir. Tentu, untuk menjaga itu, maka si salik ini, dia harus berlatih dengan gurunya, sampai kemudian dia bisa berdiri sendiri. Jadi kapan salik bisa menjadi guru? Kalau dia sudah mustaqim. Sama kayak mukallid, kapan dia boleh berfatwa? Kalau dia sudah mengerti suatu persoalan tanpa gurunya. Ya. Kalau di dunia kampus, bab akliyat, bab akal, kapan dia bisa menjadi mandiri? Minimal dia doktor, gitu ya. Ini kan doktor nih ya. Nanti bisa nulis sendiri. Setelah bisa nulis sendiri, tetap dibimbing, akhirnya diwisuda. Jadi doktor pun diwisuda. Ya toh? Masa jadi wali gak diwisuda? Tak ada seremonial rohaninya. Cuma ahli rohani yang tahu itu. Ya. Orang jadi dokter aja diwisuda, dirayakan. Antum jadi LC aja diwisuda. S1, S2, S3, TK aja ada wisudanya. Masa jadi wali gak diwisuda aja? Dan itu orang jadi pejabat dunia itu di SK. Maka wali-wali itu ada yang di SK secara rohani. Perintahnya ada yang umum dari Allah, ada yang rohani. Jadi kita gak bisa main-main di situ. Jadi hati-hati dalam bab ini ya. Jadi gak bisa antum baca kitab terus itu jadi mursyid ya. Keblinger itu. Kalau dokter, sudah jadi dokter terus jadi dosen, bisa membimbing skripsi, tesis, disertasi, benar nggak? Iya. Kok bisa? Karena dia sudah melalui itu. Nah, ini yang disebut salik. Nah, tapi ada yang dia pintar, cuma nggak kuliah.
nggak boleh sampai S3, paling S1. Dikasihlah doktor honoris causa, ini disebut majzub. Kira-kira begitu ya. Jadi doktor honoris causa itu gelar wali majzub lah. Tapi dia bukan akademisi murni. Gitu. Maka nggak bisa mungkin bimbingan langsung sama dia. Gitu. Kecuali dia kemudian memahami metodologi dengan baik. Jadi thariqah itu menjembatani antara salik dengan majzub. Kenapa perlu berthariqah? Menjembatani antara mahabbah yang murni pada diri seorang wali majzub dengan metodologi tata cara yang kebanyakan manusia membutuhkan itu, dan itu ada pada salik. Maka salik yang majzub, salik ketika dia berlatih kalahlah sifat nafsiahnya, baru dia majzub. Kalau dia sudah majzub, baru dia dikeluarkan ijazahnya oleh gurunya, atau minimal dia dilepas oleh gurunya, kira-kira seperti itu ya. Atau sebaliknya, dia majzub kemudian Allah kembalikan akalnya, jadi Allah tambah kekuatan akalnya sehingga akalnya kembali lagi seperti biasa, majzubnya ketutup. Nah, ini Nabi Muhammad SAW waktu kecil beliau sudah majzub, ini dadanya sudah dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat. Lebih mulia Nabi Muhammad atau Jibril? Jibril itu sebenarnya guru atau mentor biasa. Sebenarnya Nabi Muhammad perlu nggak Jibril? Sebenarnya nggak perlu Jibril. Tapi skenario Allah ngajarin kita bahwa selevel Nabi pun supaya beliau kemudian ingat dengan Nur Muhammadiyah, Nur Al-Haqiqah Muhammadiyah yang ada dalam dirinya, maka diutuslah Jibril. Ngajarin kita biar kita malu. Selevel Nabi Muhammad ada mentornya kok gitu. Masa kita gak punya? Ya. Maka teman-teman yang makan Allah, kita sudah sebutkan hadisnya ya. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, tapi sudah jadi Nabi, beliau berkhalwat di mana? Di Ghara Hira ya. Dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Sittah meriwayatkan semua dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Nah, yang paling jelas ini lafaznya di Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Surawardi. Nah, ini dia pakai riwayat dia sendiri nih. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya shadiqah fi an-naum, halaman 126 ya. Kata Aisyah, wahyu pertama yang sampai kepada Nabi bukan Quran, bukan Iqra. Kebanyakan orang keliru, dikira Iqra. Padahal ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Jadi kalau boleh disebut, calon wali itu pertama yang dia dapat apa? Mimpi dulu. Ya. Tapi ini bukan sembarang mimpi, bukan mimpi bunga tidur. Ini ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah itu bisa sedang jaga, bisa sedang tidur. Ya. Untuk mengalami apa lagi zikir, itu sudah ru'ya shadiqah. Dan itu yaqzah, nyata. Gimana mau nolaknya? Itu buka juga mata masih begitu kok. Apalagi ditambah merem, tambah zikir, tambah kencang dia. Nah, di situ orang akan sadar, oh, saya punya dimensi lain ya. Kenapa selama ini kita memanjakan fisik tapi tidak memanjakan rohani? Untuk memanjakan akal, akalnya dikasih kesusahan. Kuliah mahal ya? Mahal. Biaya-biaya ini itu, beli buku, semuanya mahal dan nyusahin. Nanti pas ujian skripsi, disertasi, dibantai-bantai sama dosennya. Jadi ternyata kita itu cari masalah hidupnya, ini enggak? Cari kerajaan. Cari masalah itu. Cari kelelahan. Nah, kelelahan itu ketika diulang, terlatih, hilang lelah. Namanya riyadhah. Jadi riyadhah itu sesuatu masalah yang kita ulang, sampai tahan banting. Kalau sudah tahan banting, maka orangnya lulus mujahadah, baru dia awal dari mujahadah di situ, di riyadhah ulang mujahadah, nanti ujungnya istiqomah. Baik. Maka dengan ini teman-teman, karena Allah, Nabi setelah dapat itu apa? Hubbiba ilaihil khala. Nah, ini nas nabawi bahwa berkhalwat itu bukanlah bid'ah, tapi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hubbiba ilaihil khala. Lalu Nabi suka berkhalwat. Khala artinya berkhalwat.
kesalahan orang hari ini. Jadi kalau kalau antum lihat ada Ustadz Sunnah, ini kan ada mantan Ustadz Sunnah nih. Kita Ustadz Bid'ah ya Ustadz ya. Orang yang aku Ustadz Sunnah, ahli fiqih, itu dia hanya memandang Nabi dari sisi syakhsiyahnya, dari sisi zahirnya. Oke, dalam bab fiqih tidak masalah. Maka mereka menyebut hukum itu taklif. Taklif itu beban. Tapi bagi sufi tidak ada hukum apa ibadah itu taklif, enggak ada. Semuanya ta'rif. Semua ibadah itu isinya ma'rifatullah. Kalau taklif, makanya ahli fikih itu pemalas sebagian. Kecuali yang Allah sudah buka kalbunya. Ya, coba lihat banyak ustaz kok. Enggak datang ke masjid. Santri-santri di pesantren, orang udah azan dia merokok aja. Nonton aja. Kita nyaksiin kok. Apa yang salah di dalam mereka? Yaitu dia menganggap ibadah itu dan tertipu dengan masalah ini waktu ikhtiar, waktu mustahab. Mengetahui itu bukan untuk mundur waktu. Mengetahui bahwa ini wajib, tidak wajib, sunnah, sunnah muakkadah, bukan supaya kita meremehkan. Imam Syafi'i tidak mewajibkan sholat jamaah, ya. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nah, kawan-kawan itu nanya hukum supaya cari-cari rukhsah. Kata ba'ur rukhs. Cari-cari keringanan. Nah, ini mazmum ya. Mazmum. Nah, teman-teman, Nabi di dalam khalwatnya Allah kemudian kasih reminder ke kalbunya. Nah, apa itu? Datang kepada beliau Jibril alaihissalam lalu mengatakan Iqra. Kok Jibril enggak ngajarin dulu ya? Seharusnya kan diajar dulu. Diajar dulu baru disuruh baca. Kenapa? Tahu sebabnya. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakim min alim ya. Benar itu ayatnya. Sesungguhnya engkau langsung bertalaqqi mengambil Al-Qur'an dari sisi Allah min ladun, langsung tanpa perantara. Jadi teori-teori mengenai dalam itqan ulumul Quran bahwa Al-Quran itu turun pertama ke Lauh Mahfuz ya, terus dia ya, dihafal oleh Jibril diturunkan ke Baitul Izzah, itu adalah yang kedua, bukan yang ayat ini. Ayat ini berbicara bahwa Nabi SAW langsung ngambil dari Allah tanpa perantara. Itulah puncak laduni yang hakiki. Di luar itu laduni-ladunia. Ya, laduni-ladunian itu. Laduni klaim. Laduni hakiki adalah Nabi langsung mengambil Al-Qur'an dari Allah. Maka Jibril bilang, Jibril lihat. Iqra, baca. Nah, apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Nah, ini kan satu riwayat. Di riwayat lain kan bukan begini. Ma'ana biqari artinya apa? Aku tidak. Ma'ana biqari, tidaklah aku membaca. Atau riwayat berikutnya apa? Ma'akra, apa yang aku baca? Ya. Nah, di sini kan tidak disebutkan ya. Cuma ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Maka perlu ada semacam coba lihat teman-teman. Fa'akhazani fa'ghattani. Berapa kali itu? 3 kali. Lalu Jibril mengambilku lalu memelukku, tapi kayak semacam orang apa ya, ngapit gitu ya, gaton. Orang kalau sesak nafas itu silatnya keluar tuh ya, kita kunci dia keluar silatnya. Cobain aja antum yang sudah belajar zikir nafas, itu mau iblis apa aja yang nyerang itu keluar tuh, zuk, keluar zikirnya langsung melawan ya. Tapi kalau belum dapat zikir tahan nafas, ya paling keluar-keluarnya air kursi mulu. Ya, air kursi sih gak apa-apa, tapi pengen tahan nafas, itu beda. Nah, sekarang kan belum ya, belum semua kan dapat. Anak Nabi Muhammad, ruhaninya Nabi itu sudah ada sebelum alam semesta ini dicipta. Itulah penciptaan pertama, itu Nur Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sudah turunkan kalamnya ke Nabi Muhammad. Itu udah pertama udah. Itu yang dimaksud kuntu nabiyan wa adam baina ma'in watin, baina ruhin watin, atau dalam ayat ketiga munjadilun baina ma'in watin. Adam itu basih tanah, aku sudah diangkat jadi nabi. Ya, ada kekeliruan sebagian ahli kebatinan, dia pakai hadis ini untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu qadim,
Nah itu keliru. Nabi tidak qadim, Nabi hadis, ciptaan Allah. Tapi semua ruh hakiki itu Allah ciptakan baqa. Tapi dia tidak qadim. Ya. Tapi semua hembusannya berasal dari yang maha qadim. Siapa yang menghembus? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu semua pancaran kalam-kalam Allah ada dalam dirinya. Nah, jadi yang diturunkan kedua kali itu ya karena ada unsur hukum syariat yang harus diperjelas, maka lewat struktur Jibril dulu. Lauh Mahfuz, Jibril, Baitul Izzah, turun lagi. Nah, itu berkaitan dengan tasyri', ya, pensyariatan. Jadi salahkah Aisyah mengatakan khuluquhul Quran? Khuluknya Quran. Itu Aisyah sudah kasyaf sudah. Ya, sudah kebuka mata batin Aisyah dan memandang Nabi itu apa aja Quran. Itu. Maka kita masuk sekarang ke bab 27 ya, biar paham kenapa kita baca dulu yang di belakang tadi bahwa khalwat bukanlah buatan sufi, tapi khalwat adalah buatan. Panduan ini ada di junjungannya para sufi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka batallah suatu tasawuf jika dia tidak merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi biarlah orang di luar sana mengatakan sufi itu zindik, sufi itu pelaku bid'ah, antum gak usah sibuk. Kita sibuk saja dengan aib kita sendiri, kita nuslih anfusana, kita perbaiki diri sendiri. Capek merawat kalam-kalam orang itu capek ya. Ya, mending kita merawat kalbu kita. Wa qad ghalata fi tariqil khalwati wal arba'iniyah qaumun wa harrafu al kalim min an mawadhihi wa dakhala alaihim al syaitan wa fata alaihim baban min al ghurur. Jadi beliau lagi buat sebuah statement mengenai ada orang salah faham mengenai khalwat. Dikira itu tasawuf. Berkhalwat, menyepi, ya. Kemudian arba'in, 40-an hari. Lalu mereka rubahlah kalam khalwat itu sesuai dengan hajat mereka. Sehingga di saat mereka berkhalwat, dakhala 'alaihim syaitan. Mereka didatangi oleh syaitan. Ya. Wa fataha 'alaihim baban al-ghurur, lalu mereka tertipu. Dan dakhalul khalwata ala ghairi aslin mustaqim. Mereka masuk khalwat tapi tidak dengan dasar yang lurus. Min ta'diyati haqqil khalwati bil ikhlas. Dalam menunaikan syarat khalwat dengan ikhlas. Wa sami'u anna al masyayikh was sufiyyah kana lahum khalawat. Mereka mendengar bahwa para masyayikh sufi, masyayikh dan para sufi, mereka berkhalwat. Lalu ketika berkhalwat mengalami kejadian-kejadian aneh. Zaharat lahum waqa'i' wa kushifu bi gharaib wa ajaib. Lalu mereka dapat kasyaf yang aneh-aneh dan ajaib-ajaib. Karena mendengar cerita itu dakhalul khalwah. Jadi motivasinya sudah enggak benar. Karena mendengar bahwa kalau nanti suluk, kalau nanti belajar tarekat, nanti bisa mengalami hal yang aneh-aneh. Teman-teman, hal-hal itu suka-suka Allah. Allah kasih dapat. Kalau enggak Allah kasih, ya ustaz enggak bisa ngasih. Mursyid cuma ridho. Cuma doain ya Allah kasih muridku, ya Allah kasih temanku. Kalau Allah nggak kasih, suka-suka Allah yang punya Allah kok. Ya di situ mursyid itu makomnya la haula wala quwwata illa billah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali terbesit dalam hati si mursyid, karena itu aku mursyidnya, dia mengalami pengalaman ini, udah batal rohaninya, dia harus tobat lagi. Ya itu bahaya itu. Ya, bahaya sekali. Seperti nafsiahnya masih kuat. Jadi beliau faham semenjak dulu sudah ada orang yang berkhalwat tapi tidak dengan niat yang benar. Masuk tarekat, masuk tasawuf bukan karena niat yang sahih, tapi niatnya ingin mendapatkan hal-hal seperti ini. Nah, di Maroko sekarang lagi rame ada satu tarekat cabang dari Syaziliyah Alawiyah namanya Karkariyah. Al-Karkariyah ini ketika saya amati ilmunya ilmu ma'rifat. Cuma sayang murid-muridnya dari berbagai negara yang ditalkin kemudian diminta testimoni apa yang dia amal, yang dia rasakan setelah berzikir. Yang murid yang dapat cerita-cerita, yang gak dapat
nyesek di hatinya, kok temanku dapat saya nggak dapat. Akhirnya ditahzirlah oleh sebagian ulama di Maroko. Saya faham maksudnya karkariyah itu mereka mempunyai ahwal, maqamat dan mukasyafat. Tapi jika itu dijadikan testimoni, bahkan dimasukkan ke YouTube, akibatnya apa? Murid-murid yang awam dia berzikir niatnya pengen dapat itu. Jadi ada yang bercerita, saya seakan-akan naik ke Baitul Ma'mur, ada yang melihat cahaya, ada yang bla bla bla. Itu kalau Allah kasih kan beda orang beda pemberian. Iya. Kata Imam Qusairi dalam kitab Sirah Qusairiyah, kita bahas kemarin di MRBC, seringan-ringannya warid itu merasa kadang sedih, kadang takut, kadang nyaman gitu. Nah, itu bagian dari warid. Itu seorang sudah dapat hatijah zikir namanya. Ya, jadi enggak mesti merasakan terbang, melayang apa enggak mesti. Ya, itu beda orang, beda pengalaman. Tergantung dia dibuka enggak bagian yang itu. Kalau enggak dibuka enggak masalah. Jadi beliau sudah garis bawahi wa hadza ainul i'tilal wa mahdud dhalal. Orang yang bertarekat, berzikir, berwirid niatnya ingin mendapatkan hal itu, ini adalah inti dari kesesatan. Tapi kalau kita dikasih, ya alhamdulillah dapat misalnya rasa itu, ya alhamdulillah, no problem. Bahkan itu pertanda kalau Allah itu memang pengen ngasih warid kepada kita. Wa innamal qaum ikhtarul khalwah wal wahdah li salamati ad-din wa tafaqqudi ahwalin nafsi wa ikhlasil amalillah. Coba ini digaris bawahi. Wa innamal qaum, para sufi itu disebut al-qaum, memilih khalwat dan menyendiri untuk apa? Untuk tiga hal. Salamatiddin, untuk menyelamatkan agama dalam dirinya. Satu, yang kedua, tafaqqud ahwalin nafs, untuk meminimalisir gejolak-gejolak jiwa. Ya, artinya merawat, melatih jiwa. Itu. Tidur itu normalnya kita berapa? 8 jam. Ya. Tapi kalau khalwat jangan 8 jam, namanya pindah tempat tidur. Harus dikurangi, kurangi. Makan sehari 3 kali, mungkin 1 piring nambah. Kalau di sana kalau bisa dikit aja gitu, kurma aja atau pisang aja, dikit-dikit aja. Kalau mau makan juga mungkin sekali sehari. Selebihnya cukup kurma dan lain-lain. Bahkan beberapa masyayikh pakai air. Cuma air. Supaya apa? Supaya nafsnya tidak bergejolak. Nah, ini berat, berat sekali. Walaupun nanti kalau balik begitu lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah merasakan. Nah, khalwat itu penting, sangat penting sekali. Mantap, kalau belum pernah merasakan khalwat, saya belum tahulah manisnya khalwat. Nikmat, nikmat sekali. Nikmat bagi ruh, tapi tersiksa bagi nafs. Karena nafs kita nggak kekal, ruh itu kekal. Kalau dia sudah faham dirinya, dia akan kecanduan, berkhalwat. Itu sebabnya orang kalau sudah tahu nikmatnya zikir, itu nggak mau ninggalin zikir. Karena ruhnya sudah merasakan nikmatnya zikir. Dan yang ketiga apa? Ikhlasil amalillah. Beramal tulus, jadi berlatih tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya semua tarekat mu'tabarah itu menggunakan doa Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa atini mahabbataka. Di sebagian mursyid memberi itu, ya sebagian tidak. Jadi boleh dipakai itu, boleh enggak. Wa nukila an Abi Amr al-Anmati, dinukil dari Abu Amr al-Anmati, أنه قال لا يسفو للعاقل فهم الأخير إلا بإحكامه ما يجب عليه من إصلاح الأول والمواطن التي ينبغي أن يعرف منها مزداد هو أم منتقص فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما يريده. Jadi ada seorang imam namanya Abu Amr al-Anmati mengatakan seorang akil tidak akan murni pemahamannya
sampai kepada pemahaman yang terakhir, kecuali dengan memantapkan apa yang mesti diislah dari niat-niat yang pertama itu. Wal mawatin allati yanbaghi ya'rifa minha amizdadun huwa amuntaqis. Dan mawatin, tempat ranah-ranah yang mesti dia ketahui apakah bertambah atau berkurang. Fa'alai ayatuluba mawadi al-khalwah, maka dia mesti mencari tempat khalwat supaya la yu'aridhu syaghilun fayufsid ma alaihi ma yuridu. Dia harus punya tempat khalwat sehingga yang dia maksud untuk mendapatkan tiga hal itu tidak terhalang, tidak rusak. Maka teman-teman, kalau emang kita belum punya tempat khalwat, nanti kita pakai ribat kita khalwat, walaupun cuma 3 hari, 5 hari, 7 hari kita coba. Ya, tak kabur lagi kelamaan. Ya. Kabur itu biasanya karena enggak ada ngomong. Enggak ada ngomong, tiba-tiba dikasih pelajaran, dikasih latihan yang si murid belum siap. Harus dibuat happy, orang khalwat itu harus dibuat happy. Maka ma'rifat dulu baru berkhalwat. Pahami dulu apa tujuannya, apa adab-adabnya, apa yang dilakukan kalau kejadian begini, nanti gimana caranya. Itu harus tahu dulu. Nanti kalau merasa yang aneh-aneh, wah kabur lah gitu. Kacau itu. Banyak-banyak kejadian yang kabur-kabur begitu banyak. Jadi kalau kita milih khalwat, harus tahu adab. Di sini katakan man ikhtara al-khalwah, kata Abu Tamim al-Maghribi, siapa memilih khalwat dibandingkan sohbah, berguru. Jadi thariqah itu dua aja, khalwat atau sohbah. Khalwat atau sohbah, enaknya sih digabung. Sohbah berguru, berkhidmah pada guru. Kayak gini. Nah ini sohbah bab ta'lim. Sohbah itu lebih dari itu. Sohbah itu ada khidmah. Nah, ini salah satu furu' dari sohbah. Antum gak kuat kalau sohbah terus. Ya, gurunya mau kemana, ditemenin, diantar, khidmah, kan gak kuat. Nah, kita tahu zaman begini gak mungkin orang begitu semua. Iya. Maka kita kasih rukhsah lah, sekali seminggu doang lah ngaji. Aslinya kan, untuk mendapatkan mahabbah yang sebenarnya, menghancurkan nafsiyah itu, orang itu lewat khidmah. Kan tuh misalnya bantu aja Sani misalnya bersih-bersih, itu nafsiahnya sudah rontok sebagian tuh. Gitu misalnya ya. Iya. Saya punya duit, saya mau kah riba aja listrik. Wah, itu belagu namanya. Ya. Oke, bantu, misalnya bisa bantu itu. Tapi apa yang bisa kita bantu, kita bantu misalnya. Hal yang sederhana. Ada kawan kita masalah, kita hibur, kita temenin. Ada yang sakit, kita ziarahi, minimal kita doakan. Itu bagian dari subah. Jadi subah itu bukan hanya ngaji-ngaji doang, ya. Berat subah itu. Makanya beberapa orang memilih khalwat. Gitu. Ya. Gak kuat kan? Saya udah ceritain gitu. Beberapa guru malah diuji murid, benar-benar. Murid baru nyampe pulang, ditelepon. Oh, antren saya sana. Gitu. Itu nguji suhbah muridnya. Itu buat. Ya. Saya, Sidi Musa mau mijit saya aja, saya larang. Saya nggak mau sampai ke sana. Belum pantas sedikit. Ya. Belum makomnya saya sedikit. Man ikhtar al-khalwa ala suhbah fa'in bagi ayyakuna khalian min jamil afkar illa dhikra rabbihi azza wa jal. Siapa yang sudah memantapkan milih khalwat dibandingkan suhbah, maka hendaklah dia sibuk ngapain? Dengan berzikir lalu membuang fikir. Fikir itu ditaruh dulu. Pikiran ini kan terlalu banyak masalah. Taruh dulu, simpan sebentar, lalu aktifkan qalbu. Rasakan dahsyatnya. Wa khalian min jami'il muradat illa murada rabbihi. Berkhalwat menyepi, menjauh dari semua keinginan-keinginan nafsiyah duniawi kecuali hanya keinginan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah inginnya dari kita apa? Fa'budu rabbakum. Ya, sembahlah ya Rabbmu.
innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, setelah kita mengatakan rabbunallah istiqamah. Itu yang Allah mau. Jadi kalau nanti khalwat terus masih order-orderan batal. Gak usah dulu deh, ya, simpen dulu. Makanya nanti latihannya 3 hari, mulai 5 hari. Kalau bisa loncat 7, 10 gitu modelnya. Gak mungkin langsung 40 ya. Kabur. Tapi di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Banten, di Jawa tuh banyak orang ada yang langsung bertahun-tahun. Di Patani, saya masih dengar itu ada ya. Mereka langsung berbulan-bulan. Ada yang begitu. Cuma karena zaman ini zaman rukhsah sih ya. Jadi apa aja dirukhsah oleh guru kita. Karena bab riyadhah dirukhsah, ma'rifat enggak boleh dirukhsah. Gitu. Karena pertanyaan pertama masuk kubur pertanyaan ma'rifat, bukan pertanyaan riyadhah. Man rabbuka? Pertanyaan ma'rifat bukan? Ma'rifat. Man. Ma'rifat itu. Ma'rifat. Ya, siapa Rabbmu? Makanya kezikir kita innal ladzina qalu rabbunallah. Kezikir kita Allah. Maknanya adalah Rabbku Allah. Rabbku Allah. Allah. Allah itu maknanya. Jadi kalau Ibn Taimiyah mengatakan zikir Allah Allah ismul mujarrad mufrad itu bid'ah karena jumlahnya tidak sempurna, beliau keliru. Sudah dibantah oleh Imam bin Athaillah, bukan begitu. Kan banyak ayat yang mengatakannya. Qulillah, katakanlah Allah. Kalimat Allah adalah jumlah yang sempurna. Jadi kalimat yang sempurna. Allah. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal ard? La yaqulunna. Mereka berkata, apa kata mereka? Cuma satu kata. Allah. Maka kalam kata Allah satu kalimat. Walaupun dia cuma satu kata. Oke? Okay? Karena maknanya Rabbunal Rabbunallah. Atau ya Allah. Qulillah awid'ur rahman ya kulid'ullah awid'ur rahman. Baik.